Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Bertani Jaya. Di dalam video ini kami akan membagikan tentang cara peracikan atau pembuatan pakan dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, untuk bahan yang pertama adalah Pekatul kasar ini kita campurkan dengan tetes tebu. Ini adalah limbah dari pabrik gula atau penggilingan tebu. Untuk takarannya 20 kilo katul kasar kita campur dengan satu botol aqua 1,5 liter tetes tebu. Kemudian kedua bahan itu kita campur sampai merata. Takarannya, ampas tahu ini kita gunakan antara 10 sampai 15 kg. Kemudian campuran bekatul dan tetes tadi kita taburkan di atas ampas tahu tersebut. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi bahan yang lain, yaitu gamblong. Untuk takarannya kita menggunakan 1 sak gamblong. Itu kisarannya ya sekitar 10 atau 15 kilo. Gamblong ini kita ratakan dulu di atas bahan-bahan yang sebelumnya sudah kita campur tadi. Untuk bahan yang selanjutnya akan kita tuangkan yaitu ampas bir. Ini berasal dari limbah industri fermentasi anggur. Ampas bir ini banyak sekali mengandung protein sehingga ternak kita akan awet kenyang. Dan untuk program penggemukan, ampas bir ini juga sangat bagus sekali.
kita aduk lagi semua bahan-bahan tadi agar bisa tercampur dengan merata. Untuk bahan-bahan ini di daerah kami sudah banyak tersedia di toko-toko pakan ternak. Oke, setelah bahan-bahan tadi tercampur dengan merata, sekarang kita tambahkan kangkung kering. Kangkung kering ini juga banyak sekali dijual di toko-toko pakan ternak. Kangkung kering ini berfungsi sebagai sumber serat. Kita campurkan lagi kangkung tersebut sampai merata. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah jangle jagung. Ini juga berfungsi sebagai sumber serat. Untuk bahan selanjutnya kita taburkan bungkil coklat. Bungkil coklat ini sebagai sumber energi. Kemudian kita campurkan lagi sekalian, ini adalah pongkol telo. Pongkol telo itu adalah pohon ketela yang kita selip dengan menggunakan mesin pencacah rumput sehingga hasilnya lembut seperti ini. Pongkol telo ini juga berfungsi sebagai sumber serat. Bahan-bahan tersebut kita aduk lagi sampai merata. Oke, untuk ke 8 bahan tersebut sudah kita campur semua. Setelah selesai mencampur, racikan pakan ini untuk penyimpanannya bisa kita menggunakan drum yang berwarna biru itu. Atau juga kita bisa menyimpannya di dalam plastik. Racikan ini sebenarnya sudah bisa langsung kita berikan ke ternak kita. Jadi tidak seperti sistem fermentasi atau sistem silase. Pakan ini bisa diberikan langsung dan bisa diawetkan. Oke, kiranya sekian dulu video dari kami.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salam ngarit. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.